Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 3 Syaban tahun 1439 Hijriah atau 21 April tahun 2018, kita melanjutkan kajian kitab Tafsir As-Sa'di karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Kita masih membahas firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di halaman 517 surat Ali Imran ayat 33 sampai dengan ayat 55. Pembahasan yang sudah selesai dari bagian yang pertama sudah dibahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan istrinya Imran. Kita ketahui bersama, Imran ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pengen punya anak laki. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki akhirnya dia memiliki anak perempuan. Akhirnya anak tersebut diberikan nama Maryam. Kemudian Maryam kecil pun didoakan agar dia terhindar dari setan yang terkutuk. Dan Allah Subhanahu wa taala dia menerima doanya Maryam, dia menerima doanya istrinya Imran. Di antara bentuk penerimaan Allah Subhanahu wa taala terhadap doa istrinya Imran, akhirnya Maryam kecil pun diasuh oleh Zakaria. Sampai akhirnya Maryam ini tumbuh dewasa. Kemudian Allah menceritakan Zakaria setiap kali dia masuk di tempat ibadahnya Maryam, selalu dia mendapatkan ada rizki di sana, ada makanan dan lain-lain. Sehingga dia bertanya kepada Maryam, dari mana engkau dapatkan ini rezeki? Maryam pun menjawab, rezeki itu datang dari Allah. Allah ngasih rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki tanpa batas. Akhirnya di tempat itu Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pengen punya anak. Dia pengen punya keturunan. Kemudian doanya langsung dijawab oleh malaikat. Dan Zakaria pada waktu itu kondisinya dia lagi sholat. Allah berikan kabar gembira kepadanya bahwasanya dia akan punya anak Yahya kecil. Yang mana Yahya ini
dia akan membenarkan kalimat Allah. Maksudnya membenarkan kalimat Allah adalah membenarkan kenabiannya Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa ini adalah kalimat Allah. Kun fayakun. Enggak punya bapak dia. Sebagaimana ayat yang nanti akan dibahas lanjutannya insyaallah. Bahwasanya perumpamaan Nabi Isa ibaratnya kayak Nabi Adam. Allah katakan kun fayakun. Kemudian Yahya kecil ini nanti ke depannya selain dia akan membenarkan kenabian Nabi Isa, dia akan menjadi tokoh masyarakat. Kemudian dia akan menjadi seseorang yang menahan dirinya dari hawa nafsu. Kemudian dia akan menjadi seorang nabi. Kemudian di ayat yang 40 di halaman 518 Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkataannya Nabi Zakaria lanjutannya, dia bilang, "Ya Allah, bagaimana mungkin saya bisa punya anak? Karena saya ini udah tua. Istri pun sudah divonis mandul." Kemudian Allah tidak panjang-panjang, Allah hanya bilang apa? Begitulah. Allah Subhanahu wa taala berbuat apa yang dia kehendaki. Zakaria pun tidak sabar. Buktinya mana ya Allah? Tanda-tandanya apa ya Allah kalau saya bakal punya anak? Karena kita ketahui kalau orang mau punya anak, tanda-tandanya kalau wanita telat datang bulannya. Kemudian mulai membesar perutnya. Zakaria tidak mau, tanda-tanda itu udah biasa. Pengen dari sekarang, detik ini juga apa tanda-tandanya. Kemudian Allah jawab, tandanya adalah nanti 3 hari kau tidak akan bisa ngomong sama orang. Banyak-banyaklah berzikir tatkala itu, kata Allah. Kemudian selesai, Allah ceritakan bagian yang kedua, yaitu tentang Maryam. Allah nyatakan bahwasanya Maryam ini adalah manusia pilihan Allah. Allah sucikan itu Maryam. Allah pilihkan Maryam daripada wanita-wanita lain. Dan sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di halaman 527 bahwasanya laki-laki yang sempurna itu banyak. Akan tetapi perempuan ini enggak ada yang sempurna kecuali cuma 4. Yang pertama Maryam binti Imran, kemudian yang kedua Asiyah binti Muzahim, ini yang kita kenal Siti Masyithah. Kemudian yang ketiga Khadijah binti Khuwailid, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Kemudian Allah ingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya informasi-informasi seperti ini, cerita tentang istrinya Imran, punya anak Maryam, kemudian akhirnya diasuh oleh Zakaria dan seterusnya, ini merupakan bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak mungkin orang itu tahu. Sedangkan Nabi tidak hidup bareng sama mereka, tapi bisa ceritanya detail. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Maryam melalui malaikatnya, "Wahai Maryam, sesungguhnya engkau mendapatkan kabar gembira dari Allah, bakal punya anak." Yang mana anak ini merupakan kalimat Allah. Jadi kalau Nabi Isa itu disebutnya kalimat Allah. Artinya Allah bilang kun fayakun, karena Nabi Isa tidak punya bapak. Yang mana anak ini nanti namanya Isa bin Maryam, dinisbatkan kepada ibunya.
Isa ini akan menjadi seseorang yang menunjuki di dunia ataupun di akhirat. Dia bisa ngomong tatkala dia kecil, kemudian dia bakal ngomong juga tatkala dia dewasa. Ketika kecil dia ngomong mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dewasa dia ngomong sebagai nabi, dia akan berdakwah. Dia juga tergolong sebagai orang-orang yang saleh. Maryam pun demikian pikirannya seperti Zakaria. Masa iya sih bakal punya anak padahal disentuh orang juga enggak? Kalau Zakaria, masa iya sih bisa punya anak padahal udah tua, istri juga udah divonis mandul? Maka Allah katakan kepada Maryam, begitu Allah ciptakan kalau Allah mau. Allah hanya mengucapkan kun fayakun, jadi maka jadilah. Allah ajarkan kepada Isa kecil ini, nanti Allah ajarkan seiring berjalannya tumbuh dewasa dia, seiring berjalannya waktu diajarkan Alkitab, yaitu kitab Injil. Kemudian diajarkan hikmah, diajarkan kitab sebelumnya, kitab Taurat. Diajarkan kitab-kitab samawi pada umumnya. Dan dia sebagai seorang rasul yang diutus kepada Bani Israel, membawa mukjizat-mukjizat sebagaimana biasanya seorang nabi, seorang rasul, Allah perkuat dengan dua hal. Yang pertama, Allah perkuat dengan tanda-tanda syariah mukjizat berupa Alkitab. Kemudian yang kedua, Allah perkuat dengan tanda-tanda yang di luar kebiasaan manusia. Ini yang disebut dengan mukjizat. Dia bisa nyembuhin orang yang buta, orang yang punya penyakit kulit, orang mati bisa dihidupkan lagi atas izin dari Allah tentunya. Dia bisa menginformasikan apa yang disimpan oleh orang-orang di rumahnya, apa yang mereka makan. Nabi Isa, Nabi Isa membenarkan apa yang ada pada nabi sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Kemudian Nabi Isa datang menghalalkan sebagian yang telah diharamkan dulu. Karena Bani Israel ini kan orang, mereka kaumnya banyak cincong gitu kan, sehingga yang halal akhirnya diharamkan. Nabi Isa datang menghalalkan apa yang dulu pernah diharamkan sebelumnya. Nabi Isa datang dengan tanda-tanda kebesaran dari Allah, bahwa ayat, kalau dibilang ayat berarti ayat syar'iyah dan ayat kauniyah. Ayat syar'iyah artinya wahyu, kemudian ayat kauniyah artinya yang berkaitan dengan hal-hal yang di luar kebiasaan manusia. Tapi intinya yang Allah sebutin di ayat 51, di halaman 519. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Ini inti dakwah Nabi Isa. Pokoknya Allah itu adalah Tuhan saya dan Tuhan kalian, maka sembahlah dia. Hadza siratum mustaqim. Begini ya, ini nih jalan yang lurus tuh begitu. Nyembahnya Allah. Jalan yang lurus itu nyembahnya Allah. Berarti yang lain-lain selain Allah nih enggak ada yang benar. Ini kemarin kita sampai di ayat 51. Kemudian lanjutannya di ayat 52 dan seterusnya sampai ayat 55, ini bisa dilihat di halaman 531. Di halaman 531 di paragraf yang kedua. Jadi tatkala sampai kepada inti dakwahnya Nabi Isa, pokoknya semuanya harus nyembah Allah. Karena Allah Tuhan kita bersama. Kalian harus takut sama Allah dan kalian harus taat kepadaku, kata Nabi Isa. Ini asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalau di sini nadanya takwa kepada Allah, taat sama Nabi Isa. Kalau di kita nadanya itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka tatkala itu orang-orang mulai berkelompok-kelompok, mereka pecah.
Di antara mereka ada yang beriman kepada Nabi Isa alaihi salam dan sebagian lagi kafir. Mereka ingkar. Mereka bahkan menuduh Nabi Isa sebagai pezina. Makanya Allah bahasakan di Quran bilangnya apa? Falamma ahassa Isa minhumul kufra. Tatkala Nabi Isa merasa ada keingkaran dari mereka Bani Israel nih, orang-orang Yahudi. Kelihatan mereka udah mulai sepakat menolak dakwahnya Nabi Isa. Dari mana Nabi Isa tahu? Feeling ya, ngelihat gerak-gerik kaumnya begini. Dan memang setiap orang yang beriman itu dikasih feeling sama Allah. Orang-orang yang beriman dikasih feeling. Feelingnya ini kadang-kadang pas. Dan masing-masing kita saya kira merasa itu. Nabi Isa pun demikian. Akhirnya Nabi Isa ketika udah mulai ngerasa orang-orangnya ini mulai berkhianat, ada tanda-tanda ke arah situ, Nabi Isa bilang, "Man ansori ilallah?" Siapa yang akan menjadi penolong-penolongku di dalam menegakkan agama Allah? Kemudian orang-orang Hawariyin, qala al-Hawariyun, sahabat-sahabatnya Nabi Isa, mereka berkata, "Nahnu ansarullah," kita yang akan menolong di dalam menegakkan agama Allah. Kita yang akan menjadi penolong-penolong Allah. Maksud menjadi penolong Allah adalah orang-orang yang melestarikan agama Allah, orang-orang yang menegakkan agama Allah. Mereka bilangnya dua. Amanna billah. Kita beriman kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita beriman kepada Allah. Washhad bi anna muslimun. Saksikanlah kita ini orang-orang Islam. Muslimun kan kaum muslimin gitu. Oh, di sini diterjemahkannya orang-orang yang berserah diri. Karena memang sering kita ingatkan bahwasanya Islam ini secara umum semua ajarannya para nabi, semua agamanya para nabi itu Islam. Akan tapi kalau secara khusus kalau dibilang Islam, ya yang nyantol di kepala kita maksudnya agamanya Nabi Muhammad gitu kan. Tapi kalau agama Nabi Musa Yahudi, Nabi Isa Nasrani kan gitu. Tapi secara umum Islam mereka. Ini yang disebutkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah. Yang kita bahas kitab beliau Syarah Ushul Tsalatsah. Jadi mereka mengatakan kita yang akan membantu engkau, kita yang akan menolong engkau dalam menegakkan agama Allah. Ini kalau Nabi nanya, "Man ansori ilallah?" Kalau Nabi kita nanya, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bertanya, "Siapa yang akan menolongku dalam menegakkan agama Allah?" Kita jawab, "Nahnu ansarullah," kita yang akan menegakkan agama Allah. Washhad, amanna billah, kita beriman kepada Allah. Washhad bi anna muslimun, dan saksikanlah bahwasanya kita ini orang-orang Islam. Dan di sini ungkapan beriman kepada Allah yang enggak sekedar asal percaya iman, tidak. Tapi rentetannya panjang. Ya sebagaimana kita baca dalam kitab Syarah Ushul Tsalatsah, bagian yang pertama mengenal Allah, mengenal Tuhan kita, ini kan panjang. Enggak sekedar beriman saja. Maka hal ini tatkala mereka menjawab seruannya Nabi Isa, siapa yang akan menegakkan agama Allah, kemudian kaumnya mengatakan kita yang akan menegakkan agama Allah, ini merupakan karunia Allah atas mereka sehingga mereka bisa jawab begitu. Iya kan? Tatkala misalkannya masjid ini kurang ini kurang ini kurang ini kurang ini, oh saya yang nanggung gitu kan. Karunia Allah kepada orang ini sehingga dia bisa ngomong gitu gitu. Kemudian rezeki Allah buat masjid, ada yang mau nanggung gitu. Sama. Ini karunia Allah kepada mereka sehingga mereka enteng membela Nabi Isa, dan itu rezekinya Nabi Isa, ada yang bela. Allah jadikan orang-orang Hawariyin beriman kepada Nabi Isa, Allah jadikan mereka taat kepada Allah, Allah jadikan orang-orang Hawariyin bela Nabi Isa. Akhirnya mereka mengatakan, "Ya Allah,
informasikan dalam ayat ini, Rabbana amanna, ya Allah, kami beriman. Bima anzalta, terhadap apa yang telah engkau turunkan. Wattaba'na rasul, dan kami mengikuti rasul. Kalau kita bilangnya, wa asyhadu anna Muhammad rasul. Kalau di sini dibilangnya, kami ikuti rasul, artinya kami ikuti Nabi Isa itu, ya Allah. Maka ini merupakan pernyataan yang sempurna dari mereka di dalam iman mereka. Mereka beriman kepada apa yang telah Allah turunkan. Mereka beriman kepada Injil saat itu. Kemudian mereka menaati rasulnya yang tatkala itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Maka kita juga pun demikian. Kita beriman kepada Allah dan kita taat kepada Rasulullah. Bahkan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam ayat sebelumnya, Allah jadikan standar iman kepada Allah itu dengan menaati Rasulullah. Maka kalau situ beriman kepada Allah, maka taati Rasulullah, kan seperti itu. Faktubna ma'asyahidin, maka jadikan kami sebagai orang-orang yang nanti menjadi saksi, ya Allah, bagimu. Jadikan kami nanti sebagai saksi buat Rasulmu, ya Allah. Jadikan saksi kami ini sebagai orang-orang yang membela agamamu dengan benar dan jujur. Kadang-kadang orang membela agama itu gak benar. Kadang-kadang orang membela agama itu gak jujur, nampang doang di depan gitu kan. Makanya di sini membela agama dengan benar dan jujur. Akhirnya orang-orang yang ini orang beriman. Orang beriman yang beriman kepada Nabi Isa. Orang-orang kafirnya tatkala sudah dirasa oleh Nabi Isa bahwasanya mereka ingkar, dan sebagian besar mereka Bani Israel. Bani Israel ini kan umatnya Nabi Musa. Tatkala datang Nabi Isa, mereka enggak mau masuk Islam. Enggak mau mengikuti, enggak mau beriman kepada Nabi Isa. Kalau bahasa kita, enggak mau masuk Islam. Kebanyakan yang ingkar ini Bani Israel, orang Yahudi. Sekarang pun demikian. Antara orang Yahudi dengan orang Nasrani, yang banyakkan ingkar sama orang Islam ini adalah orang Yahudi. Ya, antara orang Yahudi dengan orang Nasrani yang banyakkan ingkar ini orang Yahudi. Allah sebutkan di Quran di awal-awal juz